justru dia yang tahu keberadaan saya di situ. Karena dia selalu menyadap email apa dugaan itu bahwa dia bisa tahu keberadaan. Kan dia sendiri yang bilang bahwa bahasanya aing nyaho atau saya tahu lu ada di mana juga. Menempuh upaya mediasi. Kami bertemu dengan pihak ormas yang mendampingi awalnya. Dikatakan jangan lapor dulu. Nanti kita coba mediasi. Kami tidak lapor. Besok hari ini tidak ada kabar. Mencoba mediasi bersama keluarganya, orang tua dan lain-lain. Tidak ada juga kabar. Akhirnya kami hari ini kan tidak ada kabar. Melihat berita yang semakin masif dan memunculkan klien kami dan tidak ada itikad baik untuk mengklarifikasi dan meminta maaf dari pihak penyidik, kami membuat laporan hari ini. Adapun laporan sebenarnya ada beberapa pasal yang akan dilaporkan terkait penganiayaan, pengrusakan, pengerampasan kontrak, ada undang-undang ITE terkait dugaan penyadapan, pengaksesan informasi tanpa hak ya, nomor-nomor beliau disadap, terus penyebaran gambar-gambar yang tidak senonoh. Gambar beliau disebar kemana-mana dan kami sedang mengumpulkan bukti untuk langkah-langkah.